Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tutorial cara mudah membuat akun Google atau Gmail. Langkah yang pertama, buka aplikasi Google-nya. Kedua, kita cari yang buat akun, ada di mana ya? Di pojok kanan atas, kita klik paling atas ini, kita klik cari tambah akun lainnya. Verifikasi identitas dulu. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah pintu utama membuat akun Google atau Gmail. Langsung saja kita langsung klik buat akun. Nah, sini ada pilihan untuk diri sendiri dan kedua untuk mengelola bisnis. Nah, kita klik untuk pilih diri sendiri dulu. Nama depan, kita tulis. Nama belakang. Kalau sudah, klik berikutnya. Kita isi tanggal. Kita isi bulan dan tahun. Kalau sudah, klik berikutnya. Di sini ada pilihan dari Google ya. Kalau memang sudah sesuai, kita tinggal klik aja. Kalau kurang sesuai, nah, kita bisa tulis di sini. Sesuai dengan pilihan dari teman-teman. Nah, ini kebetulan sudah sesuai, jadi kita langsung klik pilihan dari Google ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, untuk sandi, misalkan cari yang mudah diingat, ya. Cari yang mudah diingat. Sudah, klik berikutnya. Nah, di sini ada tambahkan nomor telepon. Ya, silahkan. Kalau mau langsung nambahkan nomor teleponnya, kita lewatin saja dulu. Nah, Anda sudah dapat menggunakan alamat email ini untuk login nanti. Kita klik berikutnya. Oke, kita baca-baca atau langsung kita scroll ke bawah. Saya setuju. Tunggu sebentar. Oke. Layan Google atau akun Google sudah tersedia. Oke, ada di sini ya, nih yang warna merah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.